Ya, ini guys, sawi yang akan kita packing hari ini lumayan banyak karena hari ini kita masuk berdua, jadi cukup segini aja, nanti ngarit lagi guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel aku Takagi Nomudo, salam bercocok tanam guys. Kali ini aku biasalah lagi ngepak. Nah, ini sedang ngepak sawi, guys. Caranya gampang banget. Pertama kita ini ambil beberapa batang, sekitar 4 batang gini lah. Kira-kira bobotnya ada 240 gram. Kita potong-potong, kita bersihin ini gominya. Nah, kita bersihin, lalu kita timbang. Timbangannya itu seberat 210 gram ke atas ya. Nih, 4 batang aja udah 243 gram, nggak apa-apa. Terus kita masukin ke plastik. Setelah itu taruh di kardus. Di kardus ini diisi sebanyak 25 bungkus guys. Dan terus, pokoknya gitu terus. Ambil lagi, bersihin. Kalau ada yang bolong-bolong gini dibuangin. Tuh, udah 255, nggak apa-apa, bungkus aja langsung masukin plastik. Ini kerjanya juga harus ngebut ya guys ya, minimal 1 jam itu dapat 4 kardus. Kalau nggak dapat 4 kardus biasa juragan ngomel-ngomel. Kalau sawi ini juga packingannya gampang guys, beda sama Horenso. Kalau Horenso itu agak lama packingannya karena dia kecil-kecil kan. Nah, kalau sawi ini gampang banget, cukup 4 batang aja udah memenuhin plastik. Kalau Horenso itu biasanya minimal tuh 8 batang, tergantung besar kurusnya. Nah, ini 3 batang aja udah 244 guys. Bungkus langsung. Hari ini kita kerja cuman berdua guys, tuh sama teman saya di sebelah, senpai saya itu, senpai yang paling ganteng banget sih. Ya apa? Cocok. Nah, cocok banget sih. Tuh, senpai udah nutup lagi, cepet banget ya. Bisa-bisa aku ketinggalan banyak nih guys. Ini harus konsentrasi penuh ini guys, biar bisa ngejar senpai. Bungkus langsung. Nah, itu senpaiku, dia lagi minum jus biar semangat lepaknya ya guys ya.
Oke, nanti setelah minum jus, perlihatkan tutorial ngepaknya ya, Pak ya. Nah, tiap pagi kita dikasih jajanan kayak gini, guys. Tiga macam. Ada ini. Pokoknya ganti-ganti dah. Sama duit 110 yen. Nah, ini buat jajan sendiri, beli minuman di depan di Jidohang. Nah, ini 110 yen. Ini kalau dirupiahin udah 11.000 lebih nih loh, guys. Nah, ini isinya udah 25, guys. Kita tutup dulu. Kalau nggak ngebut, nanti begitu bosnya datang dihitung tuh sejam dapat berapa. Kalau sejam dapatnya 4 sampai 5 lebih, nah berarti ngebut. Kalau dapat cuma 2 kerdus, nah itu jadi pertanyaan besar.
ya. Gentengmu enak. Gentengmu nang kondisinya apa? Ya ini guys yang kita pack tadi udah selesai, cuman dapat 23 kardus. Sekarang kita tumpuk ke depan, nanti akan diambil sama orangnya guys. Ini kasih stiker pemalsunya 25 bungkus. Nah kita tumpuk sini dulu guys, sembari nunggu yang jemput. Nanti akan dimuat ke mobil truk. Ini notanya.